kan setelah itu kiri jalan. Thank you.
terhormat memasuki tempat acara, hadirin dimohon berdiri. Kami ucapkan selamat datang kepada koordinator staf khusus presiden, Bapak Dr. Ana Agung Gede, Lurah Arang Wibayana, NSI, beserta Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, Bapak Dr. Supriyadi, MPD, Yang Mulia Sangga, dan seluruh tamu kehormatan yang telah hadir di tempat ini. Yang kami muliakan Biku Sangga, yang terhormat Koordinator Staf Khusus Presiden Bapak Dr. Ana Agung Gede Lurah Ari Wibayana MSI, yang kami hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD, yang kami hormati Bupati Wonogiri dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Bapak Dr. Andes Rianto MM. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Musta'in Ahmad SHMH. Yang kami hormati Direktur Utama PT New Armada sekaligus PT ITD Matrisia Komda Jawa Tengah, Bapak David Herman Jaya. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Bapak Dr. Sulaiman, beserta seluruh jajaran pimpinan, seluruh tamu kehormatan dan tamu undangan yang kami hormati, serta Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya yang kami banggakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Yang kami muliakan Sangga yang berkenan hadir pada kesempatan ini, berkenan memberikan berkah kepada kita semua. Yang terhormat Koordinator Staf Khusus Presiden Bapak Dr. Ari Dwipayana Magister Sains, yang sama-sama kita hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Supriyadi Magister Pendidikan, yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, mengembangkan Kan Lusui, memberkahi kita semua. Kita beruntung kedatangan para tamu yang terhormat diberkahi terlebih dahulu, sehingga pada pagi hari ini cuacanya tidak terlalu panas. Beberapa bulan sudah kita tidak kedatangan hujan, tapi semalam kedatangan Pak Beli apa Aji, kemudian Pak Dirjen, kita kedatangan hujan. Beri aplaus yang luar biasa untuk beliau. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita menyaksikan wujud nyata komitmen bersama untuk memajukan pendidikan yang tidak hanya sekedar mencerdaskan generasi penerus, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan kearifan lokal. Pembangunan gedung layanan pendidikan ini bukan hanya tentang fisik bangunan, tetapi juga simbol dari tekad kita untuk menciptakan generasi yang berdaya saing, bermoral, dan siap menghadapi tantangan global. Melangkah di sini, pada acara ini, hanyalah satu dari banyak tahapan yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan mutu dan akses pendidikan tinggi melalui perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri menjadi institut. Jadi Ibu Bapak, dapat kami sampaikan, dari masa ke masa sudah banyak telah dilakukan upaya oleh Ditjen Bimas Buddha. Namun pada kepemimpinan Bapak Dr. Andes Supriyadi Magister Pendidikan, tentunya dengan restu Gusmen, kedua PT KBN diberkahi dengan terbitnya PMA nomor 13 tahun 2024 tentang pendirian perubahan perguruan tinggi keagamaan negeri. Tepuk tangan buat upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Dirjen dan jajaran direktorat. Dalam filsafat Buddhis, keberadaan kita di sini bersama dengan tokoh penting seperti Bapak Staf Khusus Presiden Bapak Ari Dwipayana, Pak Dirjen Bimas Buddha, serta Bapak Bupati Wonogiri, juga Pak Kakanwil dan Romo yang pada kesempatan ini hadir, menunjukkan bahwa pembangunan ini mendapat dukungan dari berbagai lapisan. Ini menandakan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Untuk akhiri sambutan ini, izinkan saya memandangkan doa aspirasi. Semoga melalui persembahan simbol fondasi di gedung ini yang sebentar lagi akan kita laksanakan secara simbolis, para guru-guru suci dari masa lalu, saat ini dan yang akan datang, senantiasa mendukung kebajikan ini hingga selesainya bangunan layanan pendidikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya.
Om Namo Manjusriye, Namo Susriye, Namo Utama Sriye Soha. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih mendalam kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal, yang telah mendukung terlaksananya pembangunan ini. Semoga dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan kita semua. Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal yang menggairahkan untuk berkarya, membangun masa depan yang lebih cerah, serta mewujudkan cita-cita luhur kita melalui dunia pendidikan. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan rahayu. Yang mulia Sangha, yang terhormat Bapak Dr. Ana Agun Gede Murah Ari Dwi Payana MSI selaku staf khusus presiden. Terima kasih Bapak sudah rawuh di Wonogiri. Tentunya ini adalah angin segar bagi Kabupaten Wonogiri dengan kerawuhan Bapak. Juga yang kami hormati sahabat mitra kerja, guru dan pengarah saya, Bapak Supriyaji selaku Dirjen Bimas Buddha. Terima kasih juga Bapak atas arahannya, sehingga hari ini kita bisa berbahagia berkumpul bersama-sama di tempat ini. Juga yang kami hormati Bapak Kakanwil Kemenag Jawa Tengah beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu para tamu undangan, mohon izin Forkominda dan juga segenap pengurus STABN Kabupaten Wonogiri yang berbahagia. Puji dan syukur Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini sudah sepantasnya kita hadirkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya dalam suasana yang berbahagia kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan gedung kampus Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya yang berada di Kabupaten Wonogiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon izin apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat dan tentunya harapan besar bagi masyarakat Wonogiri, bagi STABN ini bisa segera kita wujudkan demi menyelenggarakan pendidikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, berkah dalam. Yang sama-sama kita muliakan, Bhikkhu Sangha, yang sama-sama kita hormati, Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Anagung Gede Ngurah Ari Dipayana MSI. Terima kasih Bapak atas arahan dan kerawuhannya di Jawa Tengah. Yang kami hormati senior kami Bapak Dirjen Imas Muda Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Andi Supriyadi MPD. Yang kami hormati Bapak Bupati Wonogiri yang tadi telah diwakili oleh Bapak Sekda dan dilanjutkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Izin Bapak, terima kasih atas segala perhatiannya. Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, sahabat saya Prof. Dr. Sulaiman, beserta segenap sivitas akademika Staben Raden Wijaya Wonogiri, senior saya, guru saya, Pak David Hermanjaya, beliau banyak memberikan petuah-petuah kepada saya. Semoga beliau selalu sehat walafiat, terus membersamai kegiatan-kegiatan kita. Tokoh-tokoh agama yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini, saya tadi ada Romo Tanto ada di belakang sana. Terima kasih Romo, juga bersama-sama sering di kegiatan-kegiatan kita, di kegiatan Buddha maupun kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang lain. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Wonogiri, segenap tamu undangan, Bapak Ibu, keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya Wonogiri, dengan lembaga-lembaga terkait, sehingga proses hibah tanah dari Pemkab Wonogiri ini berjalan dengan lancar. Dan tentu ini juga arahan dari Pak Koordinator Stafsus, matur nuwun untuk semuanya. Dan ini menjadi kesempatan bagi kita sekalian, maka saya sampaikan ucapan selamat kepada keluarga besar Staben Raden Wijaya Wonogiri atas capaian ini, dan ini jadi modal yang baik bagi kita semua. Pada suatu ketika di masa-masa kita memproses hibah tanah ini, ada dua hal yang menjadi harapan ke depan. Yang paling praksis adalah apa yang disampaikan oleh Pak Bupati waktu itu, Pak Kepala Dinas, begitu diserahkan tahun ini segera dibangun. Dan itu menjadi komitmen Pak Dirjen dan saya berterima kasih. Saya sekarang bisa tegak Pak Dirjen di hadapan Pak Bupati dan Pemda Wonogiri karena sudah diberikan anggaran untuk bisa dibangun. Ini sehingga kalau di tempat lain kadang-kadang masih tertunda, nggih kadang-kadang ora kepanggih gitu. Iya, tapi kemudian masih ditunda. Nah, ini nggihnya benar-benar kepanggih, tahun ini bisa kita mulai dan pasti Pak Dirjen dana yang ada belum cukup, harus terus ditambahkan. Jadi Kanwil Kemenag Jawa Tengah siap mensupport dauhnya Pak Dirjen apa yang mesti kita lakukan agar ini bisa terus kita kembangkan. Yang kedua, saya ingin mengajak kita semua, spirit yang disampaikan oleh Gusmen untuk terus melakukan terobosan. Jadi apa yang dirintis dulu oleh Pak Profesti, Profesti ini penguji saya waktu S3, Pak Ari. Jadi waktu saya ujian S3 itu disertasi saya tentang moderasi beragama. Kemudian peserta itu diperbolehkan untuk menghadirkan dosen penguji tamu. Dan saya dengan mantap menghadirkan ketua staben waktu itu Pak Esti untuk jadi penguji saya. Jadi sejak dirintis pada saat itu dan kemudian juga sekarang dilanjutkan oleh tenaga yang tidak kalah handalnya Pak Dr. Sulaiman, saya kira kita punya potensi untuk mulai memikirkan pembelajaran digital. Jadi kalau di Cirebon kita sudah punya UISI yang kemudian Islamic Cyber University, jadi universitas berbasis cyber yang konsentrasinya baru dimulai dari pendidikan agama. Maka bisa jadi Buddha Cyber University di sini bisa dikembangkan, Pak Dirjen. Dan saya siap memberikan support untuk mengkomunikasikan dengan semua yang ada di Jawa Tengah dan mensupport Pak Dirjen di Jakarta agar sementara belum terjangkau mungkin dari sisi fasilitas fisiknya, tetapi secara digital sudah bisa kita lakukan. Dan lebih dari itu saya berharap, kita semuanya berharap, sebagaimana juga harapan Pak Bupati waktu itu adalah dengan hadirnya perguruan tinggi ini akan mempercepat kesejahteraan, kemakmuran masyarakat Wonogiri. Daerah ini menjadi daerah yang makmur, daerah yang regeng, kehadiran anak-anak muda, intelektual-intelektual muda yang nanti akan membawa Wonogiri ini lebih sukses lagi. Terima kasih. Sambutan Koordinator Staf Khusus Presiden kepada yang terhormat Bapak Dr. Anagung Gede Ngurah Ari Dipayana MSI, disilakan.
Namo Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam berkah dalam. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Yang sama-sama kita muliakan para biksu sangha sebagai guru loka yang memberikan pencerahan pada kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya Dirjen Bimas Buddha, Bapak Supriyadi. Kita doakan beliau ini sehat karena mengemban tugas yang amat berat. Tugasnya keliling seluruh Nusantara untuk melakukan pembinaan terhadap umat Buddha. Yang saya hormati, saya banggakan Bupati Wonogiri yang diwakili oleh PJ Sekda dan juga kakak senior saya ini di Universitas Gajah Mada, ya, Mas Rianto. Terima kasih dan salam hormat kepada Bapak Bupati yang sudah menanamkan karma baik untuk memfasilitasi juga pembangunan dari Staben Raden Wijaya. Yang saya hormati, saya banggakan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang disertasinya juga luar biasa tadi, moderasi beragama, dan diwujudkan hari ini juga di Staben Raden Wijaya. Kita kasih aplaus pada Pak Kakanwil. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan juga para senior tokoh-tokoh Buddhis, yang dalam hari ini ada Pak David, lebih dikenal sebagai Pak David New Armada gitu ya. Juga para senior tadi, Romo dari Walubi, Ketua Walubi Provinsi Jawa Tengah, beserta puja pangastuti kita panjatkan kepada Gusti Sang Murbeng Dumadi dan guru-guru suci kita, karena atas asungkerta waranugrahanya, atas kelimpahan jasa kebaikan yang sudah diberikan oleh para guru-guru suci kita. Pada hari ini kita hadir dalam momen yang bersejarah, yaitu peletakan batu pertama pembangunan gedung pelayanan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya. Hari ini adalah hari yang bersejarah karena kita meletakkan satu pondasi besar untuk pembangunan manusia Indonesia. Tidak hanya dalam konteks umat Buddha, tetapi juga membangun sumber daya manusia di Kabupaten Wonogiri. Sebuah kabupaten yang kadang dalam konteks saat ini dilupakan karena tidak berada di dalam pusat dari pemerintahan di regional Jawa Tengah, bahkan menjadi daerah perlintasan gitu. Dan saya dengar juga di Kabupaten Wonogiri ini banyak pemuda-pemudanya yang merantau di berbagai daerah dan menjadi bahkan champion, juara-juara terbaik, pengusaha-pengusaha sukses di berbagai daerah. Tetapi tentu saja kesuksesan yang ada bagi putra-putra daerah di Wonogiri harus diperkuat juga pondasinya di Kabupaten Wonogiri ini. Karena ke depan kita tidak hanya bisa bersandarkan kepada sumber daya alam. Banyak negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah tetapi menghadapi apa yang disebut dengan paradox of plenty. Paradoks dari keberlimpahan. Bahkan ada menyebutkan sebagai kutukan sumber daya alam.
Karena negara-negara atau daerah yang kaya dengan sumber daya alam itu justru ditandai oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Saat ini oleh Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Gusmen dan juga oleh Pak Dirjen saat ini dengan meletakkan pondasi pendidikan sebagai salah satu lompatan kita untuk menuju masyarakat dan manusia Indonesia yang unggul adalah salah satu hal yang harus kita prioritaskan. Saya kira ini adalah salah satu cara kita untuk melenting. Melompat itu adalah membutuhkan pijakan yang kuat. Dan upaya itu kita bisa lakukan melalui lentingan yang galah yang paling penting adalah pendidikan. Tidak mungkin kita akan bisa melenting maju menjadi sebuah negara yang diperhitungkan di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia ini kalau kita tidak melakukan investasi sumber daya manusia itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, investasi sumber daya manusia itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Ini membutuhkan kebersamaan. Ini membutuhkan kepedulian kita bersama. Saya lihat semangat yang bergelora di kalangan umat Buddha untuk tadi dalam setema yang dibangun untuk membangun kebijaksanaan dan juga cinta kasih, compassion, adalah sesuatu semangat yang perlu ditularkan. Tidak hanya dalam konteks membantu sesama kita di yang kesusahan, tetapi juga kepedulian dan kebersamaan kita untuk membangun dunia pendidikan. Kita tidak ingin Indonesia itu mengalami paradox of plenty atau mengalami kutukan sumber daya alam. Kita ingin Indonesia menjadi negara yang makmur, sejahtera, karena mampu mengelola sumber daya alamnya dengan sangat baik. Tetapi ada syaratnya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan mampu mengelola sumber daya alam itu dengan baik demi kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat kalau kita mempunyai sumber daya manusia, manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola sumber daya alam itu sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kita. Itulah sebabnya mengapa kita bersama-sama tidak boleh melupakan investasi terhadap sumber daya manusia itu. Investasi sumber daya manusia itu harus kita lakukan secara baik berkelanjutan. Saya kira yang pertama adalah di bidang kesehatan. Kita ingin manusia Indonesia itu betul-betul manusia Indonesia yang sehat. Tetapi tidak berhenti di kesehatan saja. Kita ingin manusia Indonesia itu adalah manusia Indonesia yang cerdas dan berkarakter. Manusia Indonesia yang memiliki kemampuan untuk mengejar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi mempunyai etos kerja dan juga karakter yang sangat unggul. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam 10 tahun terakhir ini, Bapak Presiden Jokowi meletakkan pondasinya tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia. Itu menjadi komitmen, kepedulian, dan juga sebuah upaya yang sangat luar biasa dilakukan dalam 10 tahun terakhir ini juga untuk membangun sumber daya manusia. Kita bisa mendengarkan khotbah atau ajaran Dharma dari para Bante atau suhu kita. Pendidikan agama dan juga tempat ibadah suatu yang penting, tetapi juga tidak kalah penting adalah kita membangun di sektor kesehatan dan juga pendidikan. Kita sangat bangga dengan saudara-saudara kita umat Islam, terutama dari teman-teman dari Muhammadiyah yang dengan amal usahanya itu berhasil meletakkan pondasi yang kuat sekali di sektor kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan.
dua hal yang sangat penting sekali dalam upaya kita membangun sumber daya manusia itu. Itulah sebabnya mengapa saya ingin menyampaikan kepada seluruh umat beragama, termasuk saudara-saudara kita umat Buddhis, umat Hindu, untuk memberikan perhatian dan kepedulian dalam pembangunan di sektor pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Dua sektor yang sangat penting di dalam upaya kita membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya, yang tidak hanya sehat secara ragawi, tetapi juga memiliki karakter yang diisi oleh ajaran Dharma yang sudah disampaikan oleh guru-guru suci kita, para Bante, para Biku, dan juga para suhu kita. Dengan cara seperti itu, maka kita akan mempunyai sumber daya manusia yang unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi punya karakter welas asih, karakter kebijaksanaan yang ditularkan, yang diajarkan oleh guru-guru suci kita. Terakhir, saya menyambut baik juga upaya untuk memperkuat sektor pendidikan di Kabupaten Wonogiri ini. Pak Kadis, saya kira Kabupaten Wonogiri ini akan bisa menjadi kabupaten yang bersinar di malam hari, dan juga akan semakin ramai kalau sektor pendidikannya kita bangkitkan. Pendidikan di Wonogiri bisa dijadikan semacam leading sector yang penting, karena akan menjadi hub, menjadi semacam tempat simpul bagi daerah-daerah di sekitar Kabupaten Wonogiri untuk mendapatkan pendidikan di sini, terutama dari sekolah tinggi agama Buddha Raden Wijaya. Dan saya kira ini kan bisa menjadi hub penting. Kalau kabupaten-kabupaten lain yang mungkin agak jaraknya ke Solo terlalu jauh, bisa memanfaatkan Kabupaten Wonogiri ini sebagai salah satu sentra pendidikan yang juga bisa diakses oleh warga negara kita dari berbagai agama. Saya gembira Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya tidak hanya memiliki 3 program studi yang berkarakter agama, tetapi juga ada 3 program studi yang non-agama yang ternyata laris manis ini. Satu adalah PGSD, para guru-guru kita membutuhkan pendidikan guru. Yang kedua adalah ilmu komunikasi, itu saya kira juga sangat dibutuhkan di era saat ini di mana kita berhadapan dengan kemajuan revolusi industri 4.0, teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan. Satu lagi apa ya Pak? Pariwisata. Ini juga menunjang perkembangan destinasi utama pariwisata di Solo, Borobudur dan Prambanan yang akan sangat cepat menjadi satu sentra ekonomi baru yang akan terbentuk. Dan saya dengar kemarin dari Pak Kepala atau Ketua bahwa perkembangan ke depan jika Astungkara asas Sehide Betare Sarang Sami atau Sang Yang Pangrembakawi memberikan restu, maka bisa menjadi institut. Maka ada kebutuhan dari Sekolah Tinggi Agama Buddha untuk mengembangkan sektor pertanian, terutama agribisnis. Ini sesuai dengan konteks daerah di Wonogiri yang memang sangat unggul di bidang pertanian. Saya mendengar dari Pak Ketua kemarin bagaimana majunya Thailand di bidang sektor pertanian yang berbasis inovasi dan teknologi. Dan saya yakin kalau ini ketuanya lulusan Mahidol Thailand, maka ini bisa menularkan semangat pembaharuan dan juga kemajuan di sektor pertanian di Wonogiri. Harapannya nanti ini bisa menjadi sektor unggulan yang bisa juga mengembangkan daerahnya. Dan saya juga kemarin menyampaikan kepada Pak Ketua, Pak Sulaiman, kita harus mulai membangun sinergi itu dari awal dengan pemerintah daerah. Titip Pak Kepala Dinas, jadi kalau kita ingin membangun Wonogiri ini ke depan, maka apa yang muncul dari rancangan pembangunan jangka menengah, jangka panjang dari pemerintah Wonogiri
menjadi master plan dari pemerintah Wonogiri itu kongruen juga sejalan dengan apa yang menjadi penyiapan dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya. Karena kita harus juga paralel ini, kebutuhan dari Pemda seperti ini disediakan, disiapkan oleh universitasnya, oleh perguruan tingginya, sehingga betul-betul ini links dan match bisa menyambung satu sama lain. Saya berharap pekerjaan besar ini tidak hanya kita konkretkan pada hari ini, tetapi berkesinambungan, berkelanjutan, karena seperti Raden Wijaya membabat alas tarik gitu untuk membangun keraton Majapahit, maka itulah peran yang harus dilakukan oleh Staben Raden Wijaya dalam membangun sektor pendidikan di Wonogiri. Saya yakin dengan semangat gotong royong, semangat nyengkuyung, kebersamaan di antara semua pihak termasuk sektor swasta, Pak David, umat Buddhis, semuanya ikut menjadi bagian dari upaya kita membangun sektor pendidikan di, tidak hanya di umat Buddha, tetapi sektor pendidikan di Wonogiri dan Jawa Tengah dan seluruh Nusantara ini. Karena itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Matur nuwun. Loka samasta sukino bawantu, sabestata bawantu sugitata, sadu, sadu, sadu. Salam santi, santi, santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hebat. Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Bapak Dr. Sulaiman. Suwana pasana bukan sekedar batu berwarna emas, namun simbol harapan masa depan. Di bawah langit doa terhimpun agar kampus ini menjadi sumber ilmu yang berkeadilan, tempat akal dan budi dipertemukan, menciptakan insan yang penuh kebijaksanaan. Manjusri pelita cahaya suci menyinari dunia dengan kebijaksanaan abadi. Pedangnya menghalau kebodohan, membuka jalan menuju pencerahan. Di atas teratai bersemayam dengan ketenangan yang tak pernah padam. Simbol kearifan yang mendalam mengurai misteri hidup yang terpendam. Manjusri, suara hati yang tenang, memandu jiwa dalam renungan lapang. Bagikan ombak samudra yang damai, mencipta kebajikan, menghapus. Kami haturkan doa dengan tulus agar kebijaksanaan-Mu menyentuh setiap arus. Dengan fondasi kuat, tekad tak terpadamkan, gedung kampus ini akan menjadi saksi lahirnya generasi hebat yang terus berbakti untuk negeri. Dan kami mengundang untuk maju meletakkan batu pertama di tempat yang telah tersedia, diawali oleh Yang Mulia Sasi.
Sasana Dodi Mahatera, Yang Mulia Widya Sasana Mahastawira, dan Yang Mulia Duta Arya Stavira, mohon berkenan untuk meletakkan batu pertama. Tata Om Gate Gate.
sanggate bodhisattva tadeta om gate gate para gate para sanggate bodhisattva namo sanghyang adi buddhaya namo sanghyang adi buddhaya namo sanghyang adi buddhaya namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa namo sabbe bodhisattaya mahasattaya namo sabbe bodhisattaya mahasattaya namo sabbe bodhisattaya mahasattaya jayanto bodhiyamole sakaya nang nang diwan dhano ewang tawang vijayo ho vijaya sujaya mangale apara cita palang kesise atavi polkare apise kesa Babu danang agapato Pamodati sunakatan Supapatan suhut Itang sukano sumohoto Jasu ikan brahmacari Supada kinang kaya kamang Waca kamang pada kinang manu kamang panitia pada kinea bawatu sa kamang galang rakan tusa kadewata sa babutanu kawe nasata Sotia bawan duke bawat usap dilanjutkan dengan pemercikan tirta suci. Penyerahan cenderamata oleh Ketua Sekolah Tinggi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah Bapak Haji Musta'in Ahmad, Direktur Utama PT New Armada Bapak David Pramanjaya, dan mohon berkenan Yang Mulia Widya Sasana Mahastarina untuk maju menerima cenderamata yang akan diserahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Bapak Dr. Sulaiman.
kasih. Kepada seluruh tamu kehormatan dan tamu undangan dipersilakan untuk dapat menuju ke ruang.